Ikut teman dampe.
Inilah langsung saya sendiri sebagai nama biasa pembukaan dulu, yaitu lagu selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita bersolat pada malam hari ini, acara kita kembali diridhoi Allah subhanahu wa taala. Dan kepada ahli bait atau tuan rumah atau kepada kedua orang tua mempelai, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Wabil khusus kepada kedua mempelai, semoga kedua mempelai hidup rukun,
berhati satu sehingga sampai beranak cucu dan mendapatkan anak soleh dan soleha, hidup bahagia bagai Nabi Allah Yusuf dan Siti Zuleha. Kali ini satu lagu selawat dengan judul Fadlak. Oscar, yes, I'm a good man.
Cirebon. And it's to you.
Semoga kedua mempelai jadi keluarga yang berbahagia. Amin ya Allah. Sakinah mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sebuah lagu lagi. Masih ada kesempatan untuk yang berikutnya. Sigat. Martawa. Ayo ya Allah. Tayyib Asun. Haibul Mudrib, Masya Allah, Maratu ala dia لكن حكمت سجنت يا أدنى راضي سهونا Asun Asif mahala lil asiduna sukti gurbah nidawa ibanal gila ta'ala ibanal gila ta'ala fi kalbi marran ibanal gila ta'ala ibanal gila ta'ala fi kalbi
في قلبي مرتاح. Masih bersama Rahmania di sini, di kali ini dikasih lagu Bugis abadinya. Ya, sebelumnya selamat berbahagia buat Erika dan juga Sandi. Nah, itu dia ya. Amin. Erika dengan Sandi. Sandi. Sandi Erika. Iya. Ya, pada malam hari ini mereka yang punya punya pelaminan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Raja dan Ratu sehari semalam. Oke, betul sekali. Semoga kedua orang tuanya, Bib. Menuruti saja ya. Iya, panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan kedua orang tua dipanjangkan umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Insya Allah bisa kita ketemu lagi dengan Rahman ya. Amin, insya Allah. Insya Allah juga aja ya. Ya jangan lupa dengan Mario Bani. Golden Girl. Saja. Yeah.
satu kali saja. Arab, Indonesia, ya. Indonesia. Arab, Indonesia, Arab. Insya Allah. Ya Allah, khair. Satu lagu yang akan dibawakan oleh vokalis kita dari Palu. Didampingi juga vokalis kita dari kota Surabaya. Surabaya. Omongan Rabi Alwi. Juga satu lagu yang pertama. Nawarti Ayam. Dimadlai dengan satu lagu. Kopi Dangdut. Jodohnya mudah-mudahan cepat mendapatkan jodohnya, cepat dapat jodohnya. Yang sudah mendapatkan jodohnya mudah-mudahan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Allah. Kepada kedua mempelai, semoga kedua mempelai dipanjangkan jodohnya. Amin. Sampai seumur hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pagar, kita sama merayakan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Berkat kedua mempelai, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kopi Dangdut. Aku takkan.
Kedua mempelai kita semua keluarga dan orang tua juga alhamdulillah. See you.
begitu Berhabibi salam Wahuwa laysa ya'lam Kun ya ahlan wa salam Kuna al-alan Alan-alan Ya habibi Kulti la ta'lam Berhabibi salam Wahuwa laysa ya'lam Kun ya ahlan wa salam Kuna al-alan Alan-alan Ya habibi Kulti la ta'lam Thank you.
nama.
seperti pisau. Atau kata orang Banjar, lading. Lading. Itu ada gelas cangkir. Iya, cangkir. Adanya, ada. Piring juga ada. Gelas. Ya. Satu gelas bersama Bung Ahmad. Benar. Itu ada tingkatan, empat tingkat. Empat tingkatnya luar biasa. Semua itu ada artinya. Ada makna dan artinya. Tingkatan yang pertama itu artinya apa, Bung Ahmad? Apa itu? Kira-kira apa, Bung Ahmad? Apakah kita masak? Anak-anak, iya, kecil ya, ya kecil. Kedua itu sudah memasuki sudah masa remaja. Yang ketiga itu sudah masa kedewasaan. Kedewasaan dan keempat itu sudah masa rumah tangga. Iya, itu sudah siap. Oke, udah siap, udah ada pisaunya. Sudah siap. Sudah, nanti dihitung sampai 100. Oke, kameramen udah siap. Tolong kita hitung sampai 3 ya. Oke, Bung Ahmad sudah siap? Sudah. Dipegang berdua. Dipegang berdua. Artinya itu serantang seruntung, Bung Ahmad. Suatu tanda kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Oke, yuk kita hitung sampai 3 karena kita membersihkan waktu. 1 2 3 Allahumma shalli ala Muhammad. Acara suap menyuapi. Posisi tangan, posisi tangannya berseling ya. Berseling. Ya. Ya. Oke, sudah kita, siap. Kita hitung kembali. Tolong berhadapan-hadapan ya. Oke, dipotong dulu kuenya Bung Ahmad. Di grup kita malam ini ada yang berulang tahun gak Bung Ahmad? Hari ini? Sebelum. Belum ulang tahun dulu kok. Oh iya. Ya, udah siap? Dekat berdekatan, berhadapan-hadapan ya. Berhadapan. Ya. Oke. Iya. Oke, masih dipotong. Iya. Dekatkan dengan bibir ya, masing-masing. Iya. Dekatkan dulu dengan bibir, jangan disuap langsung. Jangan disuap dulu, kita hitung ya, kita hitung ya. Iya, terus aba-aba dulu. Oke. Bung Ahmad. Ya. Kali ini sang suami kasih suapan kepada sang istri tercinta. Ya. Tahan sebentar ya. Juga sang itu. Istri ya. Kasih suapan kepada sang suami. Itu artinya apa, Bung Ahmad? Ya. Saling sayang menyayangi. Saling sayang dan menyayangi. Saling memberi dan menerima. Ya. Oke, betul Bung Ahmad. Oke. Kita hitung sekali lagi. Sampai 3 kembali. Oke, kita hitung. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai 2,5 langsung. Oke, sekarang sudah selesai acara prosesi suami. Biasanya kalau sekarang keselak untuk kalau ya, minum ya. Minum. Sediakan gelasnya. Iya. Oh, sudah tersedia Bung Ahmad. Sudah ya. Alam. Kembali posisi ya, berada depan dan berseling lagi tangannya ya. Gitu. Iya Bung Ahmad. Sudah siap. Iya, kembali letakkan di dekat bibir masing-masing. Jangan langsung dimasukkan ya. Jangan ya. Jangan langsung ke hidung. Jangan nanti kelewatan ke hidung nantinya. Ke hidung. Ini jangan kita sampai ke hidung ya, dulu. Kita juga melatih Bib kesabaran ya, kesabaran. Ini harus dilatih dengan kesabaran karena hidup berumah tangga ini harus penuh dengan kesabaran. Benar. Dan suami yang sabar, istri yang sabar. Iya, oke. Okay? Yuk kita hitung lagi Bung Ahmad. Ya, bismillah. Ini hari apa? Air ini sangat penyejuk, penyejuk hati dan jiwa. Oke, okay. Siap? Sudah. Belum dihitung sampai kita duluan. Rupanya tidak sabaran ya. Tidak sabar lagi. Ya salah. Masya Allah. Kalau kita lama nanti terselak dia ada. Iya. Oke, okay. Sudah selesai Bung Ahmad. Selesai. Ini ada hikmahnya semua Bung Ahmad. Iya, ada maknanya semua. Ada maknanya semua. Terima kasih. Ya sekarang dipindahkan kembali. Iya. Oh, masih berfoto dulu Bung Ahmad. Iya. Kita kembali ke lagu-lagu dangdut aja Bung Ahmad. Oke, kita seling lagi ke irama dangdut ya. Silakan. Fatma bersama Pina Penduwinata dari Bali. Hmm.